Okay, jom kita tengok example macam mana nak solve example untuk case 3, which is nak integrate 3x square plus 4 over x square dalam kurungan x square plus 4 dx. Okay, sebelum saya proceed, jom kita tengok step yang involve untuk using partial fraction, which is firstly kita kena factorize denominator completely. Then kita kena identify the type of factor of denominator. Yang ketiga, kita kena multiply both sides. Yang keempat, kita kena find variable A, B, C dan segala jenis yang terlibat. Yang kelima, kita kena complete the partial fraction. Dan yang terakhir adalah kita kena integrate untuk both sides. So, firstly, kita kena tengok whether dia dah factorize completely ke dah. Okay, untuk case ni, dia melibatkan case 2 dan juga case 3. Which is dia dalam bentuk factorize, tapi dia adalah type of factor untuk case 2 dan juga case 3, which is dia melibatkan power dan juga dia melibatkan non-repeated irreducible quadratic, which is dia punya bentuk akan jadi macam ni dan juga macam ni. So, jom kita proceed. Okay, kita salin balik, which is 3x square plus 4 over x square. X square plus 4 is equal to, okay, untuk yang, okay, ini adalah case 2, ini adalah case 3. So, untuk case 2, kita akan dapat A over X plus B over X squared. So, untuk case 3, kita akan dapat plus CX plus D over X squared plus 4. So, lepas kita dah dapat dia punya bentuk partial fraction, kita kena multiply untuk both side, which is kita kena multiply x square dan juga x square plus 4 untuk kita cancel yang bawah ini. So dia akan jadi, lepas kita dah multiply, kita akan dapat 3x square plus 4 is equal to a over x. Lepas dah cancel, kita akan tinggal a times x times x square plus 4 plus b. Lepas dah cancel x square, kita akan dapat b x square plus 4 plus okay, cx plus d. Lepas dah cancel, kita akan dapat cx plus d x square. So, kita expand, kita akan dapat 3x square plus 4 is equal to, kita akan dapat AX cube plus 4AX plus BX square plus 4B plus CX cube plus DX square. So, untuk memudahkan, kita letakkan sekali based on dia punya power of x, which is kita akan dapat 3x square plus 4 is equal to, untuk cube, x cube, kita ada 2, which is a plus c x cube plus, untuk x square kita akan ada b dengan d, b plus d x square, untuk x kita ada 1, which is plus 4a x plus 4b untuk constant. Okay, so dekat sini kita boleh cari nilai untuk a, b, c dengan d based on yang kita ada ini. So, untuk x square adalah 3. So, b plus d is equal to 3. So, untuk x cube adalah 0 sebab kita tak ada nilai itu kat sini, which is kita akan dapat a plus c is equal to 0. Untuk x juga adalah 0 sebab kita tak ada nilai itu dekat belah left hand side, which is kita akan dapat 4a is equal to 0. Untuk b, okay,
kita ada constant is equal to 4. So, constant adalah 4. So, kita dapat 4b is equal to 4. B is equal to 1. So, dekat sini kita dah ada nilai. Okay. 4a is equal to 0. So, kita akan dapat a is equal to 0. Kita ada nilai a dan juga b. Kita boleh masukkan. Okay, ni equation 1. Equation 2. So, substitute. A into 2. So, kita akan dapat A plus C is equal to 0. A adalah 0 plus C is equal to 0. C adalah 0. So, untuk B, kita kena substitute B into 1. So, B plus D is equal to 3. B adalah 1 plus D is equal to 3. D is equal to 3 minus 1. D is equal to 2. So, kita dah ada nilai untuk A, B, C dan juga D. So, kita boleh fulfillkan nilai-nilai ni dalam partial fraction yang kita dah separate tadi. So, kita akan dapat 3x square plus 4 over x square plus 4 is equal to a plus a over x. A adalah 0 over x plus b adalah 1 over x square plus c adalah 0 x plus 2 over x square plus 4. So, kita akan tinggal 3x square plus 4 over x square plus 4. Kita akan tinggal yang ni 0, tak ada. 1 over x square plus yang ni tak ada. So, akan jadi 2 over x square plus 4. So, lepas kita dah dapat macam ni, kita kena multiply untuk both side. So, 3x square plus 4 x square plus 4 dx is equal to integrate 1 over x square plus 2 over x square plus 4 dx. So, dekat sini kita boleh pecahkan untuk integrate, which is akan dapat 1 over x square dx plus integrate 2 over x square plus 4 dx. Okay, after kita dah separate, okay. So, kita akan selesaikan satu-satu ni untuk yang ini dan juga yang ini secara berasingan supaya boleh nampak lagi. Okay, first ni kita akan selesaikan 1 over x square dx, which is bersamaan x negative 2 dx, dan kita akan dapat x negative 1 over negative 1. Macam mana boleh dapat, which is negative 1 plus negative 2 plus 1 akan dapat negative 1 plus c, which is kita akan dapat negative 1 over x plus c. So, yang ni untuk jawapan untuk yang ini. Dan untuk integrate 2 over x square plus 4 dx. Okay, firstly, macam biasalah buat keluar 2. Kita akan dapat 1 over x square plus 4. Okay. Untuk yang ini, kita boleh gunakan trigonometry substitution, which is kita boleh apply formula 1 over a tangent inverse u over a plus c. Okay, dekat sini kita boleh identify u square dan juga a square. U square adalah x square. U adalah x. A square adalah 4. A adalah 2. So, kita boleh masukkan terus dalam formula, which is 1 over 2 tangent inverse
over 2 plus C. So, dekat sini kita boleh masukkan jawapan pada final answer, which is daripada sini kita akan dapat negative 1 over X plus. Okay, jangan lupa 2 ni. So, 2 times 1 over 2 tangent inverse X over 2 plus C. So, dia punya final answer adalah, okay, yang ni kita boleh cancel. Negative 1 over X plus tangent inverse X over 2 plus C. So, yang ini adalah final answer untuk macam mana kita nak integrate function ini. Ni terjadi selepas kita separate untuk jadikan partial fraction dan memudahkan kita untuk integrate soalan integrate ini. So, nanti boleh refer next video untuk tengok macam mana nak solve untuk case 1 dan juga case 3. Thank you.